ChatGPT adalah sebuah aplikasi chatbot yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan berbasis bahasa alami. ChatGPT didasarkan pada arsitektur GPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Tujuan dari ChatGPT adalah untuk membantu pengguna dalam mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi, menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami untuk memahami masukan pengguna dan memberikan jawaban yang sesuai. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mendapatkan informasi tentang topik tertentu, meminta saran atau panduan, atau bahkan untuk mengobrol atau bercanda dengan chatbot itu sendiri. Saat ini ChatGPT telah digunakan oleh ribuan pengguna dari seluruh dunia dan telah membantu memberikan solusi dan jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh pengguna. ChatGPT dapat diakses secara online melalui resmi atau aplikasi yang tersedia di platform tertentu. Dalam pengembangan ChatGPT, OpenAI berusaha untuk menciptakan sistem AI yang lebih cerdas dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap berbagai macam situasi dan konteks. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih realistis dalam berinteraksi dengan AI. Berikut ini adalah 10 topik umum yang sering muncul dalam percakapan ChatGPT. 1. Kesehatan. Ini mencakup pertanyaan seputar gejala penyakit, pencegahan, pengobatan umum, dan gaya hidup sehat. 2. Pendidikan. Rata-rata pengguna bertanya tentang strategi belajar efektif, saran dalam memilih jurusan, rekomendasi buku atau sumber daya pembelajaran. 3. Teknologi. Di antaranya pertanyaan seputar penggunaan perangkat teknologi, perbaikan masalah teknis, rekomendasi aplikasi atau perangkat keras. 4. Bisnis. Mayoritas seputar pertanyaan mengenai bagaimana memulai bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, strategi bisnis, atau tips wirausaha. 5. Hubungan. Wow, banyak yang bertanya seputar kencan, hubungan interpersonal, cara berkomunikasi dengan baik, atau solusi untuk masalah hubungan. 6. Pekerjaan. Ini mencakup pertanyaan tentang pencarian pekerjaan, wawancara kerja, peningkatan karir, atau pengembangan keterampilan. 7. Keuangan. Banyak pengguna yang bertanya tentang bagaimana pengelolaan keuangan pribadi, investasi, asuransi, atau perencanaan keuangan jangka panjang. 8. Wisata. Ini mencakup pertanyaan tentang destinasi wisata, tips perjalanan, rekomendasi akomodasi, atau pengalaman wisata. 9. Hobi dan keterampilan. Rata-rata pengguna bertanya seputar hobi seperti fotografi, musik, melukis, atau memasak, serta saran dalam mengasah keterampilan tertentu. Dan pertanyaan terbanyak ke-10 adalah hewan peliharaan. Pengguna banyak bertanya tentang bagaimana merawat hewan peliharaan, pemilihan jenis hewan peliharaan, nutrisi, atau pelatihan hewan. Nah, itulah 10 topik umum yang sering muncul dalam percakapan di ChatGPT. Oh ya, pertanyaan dapat sangat bervariasi tergantung pada minat dan kebutuhan pengguna. Daftar ini hanya mencakup topik umum yang muncul dalam percakapan.